Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan sharing tutorial mengenai cara download video offline YouTube di laptop. Nah, jadi di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan, kalian bisa sambungkan terlebih dahulu laptopnya ke internet, bisa melalui WiFi atau semacamnya. Nah, selanjutnya setelah dipastikan terhubung ke internet, di sini kita akan mulai melakukan download video YouTube dan nantinya bisa diputar di offline. Nah, caranya kalian bisa langsung saja masuk ke situs youtube.com seperti ini, bisa melalui browser Google Chrome atau browser semacamnya. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke situs YouTube seperti ini, jadi langkah selanjutnya di bagian atas di sini ada kolom penelusuran. Nah, pada bagian kolom ini silakan teman-teman langsung saja ketikkan video apa yang nantinya kalian ingin download secara offline. Misal saya itu lagi butuh video pisang teman-teman, jadi saya cari pisang. Selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung cari untuk kata kunci pisangnya. Maka nanti di sini banyak sekali untuk video-videonya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bagaimana caranya agar video ini bisa kita putar secara offline tanpa menggunakan internet nantinya. Nah, caranya cukup mudah. Jadi kalian bisa arahkan mouse kalian ke bagian samping kanan dari video yang ingin kalian download secara offline. Misalkan yang ini ya teman-teman. Jadi di sini akan ada tanda titik tiga. Misalkan di bagian atas kalian tinggal arahkan seperti ini, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya butuh yang bagian bawah, dan di sini kalian tinggal klik satu kali pada bagian tanda titik tiganya. Selanjutnya di sini akan ada tombol download, dan teman-teman tinggal klik pada bagian download. Maka nantinya di sini akan langsung mendownload untuk videonya, dan nantinya akan bisa kita putar secara offline di laptop kita. Nah, di sini sudah didownload. Selanjutnya setelah di-download, biasanya di samping kiri akan ada sebuah menu yaitu hasil download. Nah, di sini kalian bisa klik. Nah, nantinya di sini akan muncul untuk video-video yang kita download secara offline di YouTube melalui laptop. Nah, selanjutnya misalkan di sini kalian ingin putar secara offline, apakah bisa atau tidak? Nah, di sini saya ingin coba matikan untuk WiFi saya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini setelah mati, nah di sini saya ingin coba buka untuk video yang barusan saya download secara offline di YouTube. Nah, ini di sini bisa ya teman-teman untuk videonya diputar secara offline. Nah, jadi seperti itu untuk bagaimana cara download video YouTube secara offline di laptop. Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.